Assalamualaikum dan selamat datang satu lagi video ulasan pada Aman Zomai. Hari ini kita ada ulasan untuk peranti Samsung Galaxy S6. Samsung Galaxy S6 dan juga S6 Edge ialah dua peranti yang diperlihatkan oleh Samsung di MWC di Barcelona Februari yang lalu dan akan memasuki pasaran Malaysia pada minggu hadapan. Kami berjaya menggunakan peranti ini selebih kurang seminggu awal dan ini adalah ulasan kami mengenai peranti terkini Samsung yang cuba mengubah nasib mereka yang sejak kebelakangan ini nampaknya tidak berapa elok kerana kemasukan peranti daripada China. Jadi sebelum kita meneruskan ulasan ini, ada baiknya sekiranya saya menceritakan sedikit sebanyak tentang spesifikasi peranti Galaxy S6 ini. Baik, skrin 5.1 inci dengan resolusi Quad HD. Yep, Quad HD daripada keluarga Super AMOLED. Pemproses Exynos 7420 8 teras dengan clock speed 2.1 GHz untuk 4 teras dan 1.5 GHz untuk 4 teras yang lain. RAM pula ialah sebesar 3GB. Muatan dalaman hanya 32GB untuk pasaran di Malaysia dan tiada sokongan penambahan memori dalaman menggunakan kad microSD. Ini adalah perubahan ketara yang dilakukan oleh Samsung di mana buat pertama kali dalam sejarah keluarga Samsung Galaxy S, peranti ini tidak menyokong penambahan memori dalaman dan juga bahagian bateri yang tidak boleh ditanggalkan. Seperti anda lihat, panel belakang tidak boleh ditanggalkan. Ianya semua tersambung dengan elok. Jadi seterusnya, cakap tentang kemampuan optik pula. Jadi pada bahagian belakang, jika anda boleh lihat sekarang, ia mempunyai kamera 16MP dengan flash pada bahagian belakang dan juga di sebelah kanannya, jika anda boleh lihat, ada pengesan nadi. Bahagian hadapan pula ialah kamera sebesar 5MP dan kedua-dua lensa yang digunakan pada kamera Galaxy S6 mempunyai nilai f-stop f1.9. Ini menurut Samsung memberikan kemampuan mengambil gambar dalam keadaan gelap yang lebih baik berbanding dengan peranti-peranti lain. Baiklah, apabila melihat peranti ini adalah mustahil untuk tidak berkata tentang rekaannya. Jika anda boleh lihat, ini adalah versi gold platinum dan ia memang nampak sungguh luar biasa. Pertama kali kami keluarkan dari kotak, kami kata apakah ini? Kerana memang nampak sangat mewah, sangat luar biasa, macam cermin pun ada. Dan beberapa kali sepanjang penggunaan ketika tempoh ulasan ini, orang bertanya-tanya apakah peranti yang saya gunakan kerana memang nampak lain daripada peranti-peranti lain yang ada di pasaran. Gemerlap, berkilat, nampak macam emas pun ada. Dan ya, anda boleh lihat bahagian sisi, iaitu cangkerang utama peranti ini diperbuat daripada logam. Daripada butang, dia bahagian kanan terdapat butang kuasa dan slot untuk nano SIM. Bahagian kiri ada butang untuk kawalan suara. Bahagian bawah ada jack untuk phone kepala, pengecasan untuk USB, micro USB dan juga pembesar suara pada bahagian bawah. Bahagian atas pula seperti yang ada pada S5 dan juga Note 4, terdapat infrared dimmer untuk mengawal TV sekiranya anda suka mengawal TV dengan menggunakan peranti pintar anda. Jadi keseluruhan panel belakang dan juga hadapan diletakkan kaca Gorilla 4, Gorilla Glass 4, kerana menurut Samsung ini adalah kaca yang paling tahan hentakan dan tahan lasak. Dan daripada beberapa video yang telah pun kami paparkan di Amazon Mai, anda boleh lihat betapa tahan lasaknya S6 dan S6 Edge ini kerana menggunakan kaca yang paling tahan hentakan. Masih lagi mengekalkan penggunaan butang home fizikal pada bahagian bawah. Dan jika saya boleh tekan, anda boleh lihat sekarang pada bahagian kiri terdapat butang untuk multitasking dan pada bahagian kanan pula terdapat butang untuk back. Jadi perubahan yang dilakukan oleh Samsung tidak terhad hanya kepada rekaan fizikal peranti ini yang memang sangat berbeza dengan S5 sebelum ini dan juga peranti-peranti mereka yang diperbuat daripada plastik majoritinya. Tapi perubahan juga dilakukan dari segi software. Sekali lihat, anda mungkin tidak perasan bahawa ia menggunakan TouchWiz baru. Ikon masih sama, rupa masih sama. Tapi apabila katakanlah saya melakukan tatalan kepada notification bar, anda boleh lihat animasinya menghampiri kepada apa yang dilakukan oleh Lollipop Vanilla. Ini adalah kerana ia menggunakan Lollipop 5.0.2 dan ianya direka untuk memastikan ianya tidak mempunyai masalah lagging. Jika saya boleh tunjukkan sikit untuk beberapa saat bagaimanakah performance ini adalah bila saya multitasking, saya nak pergi ke Twitter katakan, kemudian saya nak pergi kepada phone, saya nak pergi kepada belakang sikit, kita pergi ke Chrome,
Dia akan loading Chrome. Kita kembali semula kepada bahagian belakang. Kita kita buka kamera pula. Agak macam aplikasi kamera. Kita katakan saya pergi Google Play Service pula. Okey. Jadi semuanya saya perasan, kami perasan pada kedua-dua peranti S6 dan juga S6 Edge. Ianya sangat pantas dan sangat lancar, tidak seperti TouchWiz yang kita kenali selama ini. Tatalan semuanya berlaku dengan cukup pantas sekali. Sekali lagi, tidak seperti TouchWiz yang dahulu. Dan satu benda yang jika saya bertunjuk sekarang, okey, katakan saya letakkan jari untuk beberapa saat pada skrin. Sekarang ada fungsi tema. Ya, anda boleh melakukan perbezaan tema pada peranti jika anda mahu. Terdapat juga store di mana anda boleh memuat turun tema-tema baru. Ini tidak ada pada Galaxy A5 yang kami ulas beberapa minggu yang lalu. Dengan jumlah customasi tema yang terhad kali ini, Samsung menyediakan Theme Store untuk memuat turun tema-tema baru sekiranya anda mahu. Seterusnya, ada screen grid. Anda sekarang boleh merubah berapa apakah susunan grid aplikasi. Macam sekarang saya gunakan 5x5. Jika anda mahu ke 4x4 pun boleh, 4x5 pun boleh, atau 5x5. Saya gunakan 5x5 kerana ianya skrin yang cukup besar untuk meletakkan 5x5 ikon pada skrin utama. Sepanjang tempoh penggunaan, tidak pula kami menjadari sebarang masalah dengan peranti ini. Ia berfungsi dengan baik sekali, aplikasi dilancarkan dengan pantas, tidak ada masalah aplikasi aplikasi tersekat atau apa, sebenarnya tidak berlaku. Dan satu fungsi baru yang diperkenalkan juga, sekali lagi jika saya tekankan butang home sebanyak 2 kali, ia akan melancarkan aplikasi kamera. Kamera akan dilancarkan dalam masa kurang 1 saat menurut Samsung, dan setelah mencuba selama seminggu kami sedari memang apa yang dikatakan oleh Samsung itu memang betul, memang dilancarkan cukup pantas sekali. Tahniah antara muka baru untuk kamera. Dan ia mengambil gambar pada resolusi 16 megapiksel pada ratio 16:9. Video terdapat pilihan untuk mengambil video pada resolusi UHD 4K, QHD ataupun Full HD 60 frames setiap saat, ataupun macam saya lebih suka pakai FHD saya kerana Full HD saya dah cukup memandai dan komputer dengan mudah dapat melakukan editing. Fungsi satu lagi yang diperkenalkan ialah tracking autofocus, di mana anda boleh melakukan tracking terhadap benda yang ingin anda ambil. Dia akan mengikut apakah objek yang ingin anda jadikan sebagai subjek apabila mengambil gambar ataupun video. Terdapat juga fungsi video stabilization, di mana menggunakan OIS, Optical Image Stabilization, memastikan video yang diambil tidak lagi bergegar-gegar seperti video yang anda ambil pada peranti yang tidak mempunyai OIS. Malang sekali kami sedari tracking AF dan juga video stabilization ini tidak boleh digunakan secara serentak. Anda hanya boleh satu daripada dua pada satu-satu masa. Tekan back sekali lagi. Jika saya bertunjukkan mode, ialah screen mode. Dulu kita ada peratetapan, macam-macam peratetapan yang akan dipaparkan pada bahagian bawah, tapi kali ini antara muka diperhalusi, nampak lebih lebih simple, lebih rata dan tidak melampau, jika saya katakan, menghampiri sedikit sebanyak dengan antara muka Sense yang ada pada HTC One M9 dan juga M8. Jadi jika anda boleh lihat sekarang, terdapat 7 peratetapan: Automatic, Pro, Selective Focus, Panorama, Slow Motion, Fast Motion dan Virtual Shot. Kesemua ini adalah yang bila anda lancarkan peranti buat kali pertama, ini saja yang ada. Tetapi anda mempunyai kemampuan untuk memuat turun mode-mode lain seperti yang diperkenalkan sebelum ini, contohnya seperti Surround Shot, Sound and Shot, dan juga kegemaran saya sebenarnya, Rear Cam Selfie, mengambil gambar selfie menggunakan kamera belakang yang nampak lebih cantik. Baik, ini adalah Samsung Galaxy S6. Jadi jika saya boleh tunjukkan markah penanda aras, kami telah melakukan ujian AnTuTu, ujian Quadrant dan juga FutureMark. Dan jika anda boleh lihat sekarang, ini adalah markah yang diterima berserta juga dengan pesaing yang ada di pasaran. Dan dengan mudah Galaxy S6 mengalahkan peranti-peranti yang pernah kami ulas di Muhammad Aman sebelum ini. Jadi ini memang peranti yang paling berkuasa pernah kami terima di Muhammad Aman. Jadi all things considered, jika semuanya diambil kira, memang ini adalah peranti terbaik yang pernah dihasilkan oleh Samsung, baik dari segi rekaan
baik dari segi hardware, baik dari segi estetik dan juga baik dari segi perisian. TouchWiz yang selama ini dihina dan diketawakan kerana apabila menambahkan pelbagai-pelbagai fungsi baru dengan setiap iterasi peranti baru, ianya menjadi semakin lagging dikatakan. Tapi kali ini untuk Galaxy S6, nampaknya Samsung belajar daripada kesilapan sebelum ini, mendengar apa yang dimahukan oleh pengguna dan memastikan peranti mereka yang terkini ini tidak mempunyai masalah yang sama, iaitu masalah selemasa yang kronik. Dan tahniah boleh saya katakan pada Samsung kerana akhirnya setelah beberapa kali mencuba, ya, akhirnya mereka berjaya menghasilkan peranti yang pada hemat saya dah terbaik yang mereka hasilkan dalam sejarah mereka, dan juga dapat menyaingi peranti-peranti utama yang ada di pasaran sekarang. Dan saya tak melampau jika saya katakan sebenarnya peranti ini pada hemat saya, ini adalah pendapat peribadi, adalah lebih menarik daripada daripada Apple iPhone 6 yang juga kami ada gunakan. Nampak lebih cantik, kemasan yang lebih premium, kemampuan yang lebih tinggi, skrin yang lebih cantik. Jadi tidak mengejutkan jika Samsung Galaxy S6 ini akan laku di pasaran, kerana kami mengusulkan peranti ini jika anda mahukan peranti yang menggabungkan estetik, kelancaran dan juga kemampuan yang tinggi. Baiklah, sampai di sini saja ulasan daripada Amazon My untuk peranti Galaxy S6. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.